Silakan kawan-kawan TV, silakan ambil dulu gantian pelan-pelan. Kembali ke tempat duduk masing-masing berdiri ya, silakan. Jadi modusnya saudara Nasir ini disuruh oleh seseorang di Aceh ya, yang sampai sekarang kita masih selidiki untuk membawa narkotika ini ke Palangkaraya. Jadi saudara Nasir ini berangkat dari Aceh, jalan darat menuju Medan, kemudian dari Medan naik pesawat udara langsung ke Palangkaraya. Ya begitu, kemudian sampai di Palangkaraya dia nginap di hotel di RT Amilono. Nah, kemudian di sana kita lakukan penggerbekan. Kita sudah analisa bahwa tempat ini termasuk pemasaran. Makanya kita tidak berhenti sampai di sini, kita akan kalau perlu kita habiskan narkoba di Kalimantan Tengah ini. Kita himbau kepada masyarakat juga ya, peka terhadap masuknya narkoba ke daerah kita supaya memberi informasi kepada aparat. Aparat kan terbatas. Tapi untuk aparat sendiri, seluruh anggota kita sampai ke polsek-polsek kita gerakkan untuk berantas narkoba ini.